Seperti inilah razia yang dilakukan Satpol PP bersama dengan petugas Dinas Sosial Kota Cilegon ketika akan membawa sejumlah pengemis yang berada di titik-titik keramaian pada Rabu siang 15 Mei 2019. Para pengemis yang tertangkap razia oleh petugas terus mengibak agar tidak dimasukkan ke dalam mobil Dinas Sosial. Meskipun terus beralasan dengan mengibak pada petugas, namun hal tersebut tak diindahkan oleh petugas yang langsung membawa pengemis-pengemis ini naik ke dalam mobil. Tak hanya itu, pengemis ini juga ada yang membawa anak-anak dan balita saat melakukan aksi minta-minta tersebut. Razia gepeng ini dilakukan guna menangani pengemis-pengemis yang dianggap meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban lalu lintas di jalan raya. Terlebih, memanfaatkan bulan puasa ini. Jangan sampai mereka turun di jalan meminta-minta dan mengganggu arus lalu lintas yang ada atau ketertiban masyarakat. Hasilnya kita asesmen dulu, mungkin seperti rekan-rekan tahu bahwa kita kan bahannya baru dimasukkan ke mobil ya. Berapa itu, Pak? Belum kita asesmen yang sebenarnya belum bisa, yang kurang lebih tadi itu sekitar 10 orang ya. Nah, 10 orang, nanti kita asesmen, mungkin ada tambahannya juga. Puluhan orang yang terjaring razia ini langsung dinaikkan ke dalam mobil Dinas Sosial untuk selanjutnya akan dibawa ke panti sosial guna dilakukan pendataan dan pembinaan. Razia ini juga untuk membantu para pengemis agar bisa mandiri tanpa mengandalkan bantuan orang lain.